Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa dimanapun berada. Ya. Pada malam kali ini kita berada di daerah Ciparang. Ciparang. Ini ya Bu Eis ya. Ya. Kebetulan pada malam ini kita berada di lokasi apa ini? Lokasi gedung. Gedung 12. Ya. Gedung 11 ini tuh. Gedung kalau nggak salah ini 12 kalau nggak salah. Jadi lebih lengkapnya kita mungkin ke narasumber ya, Bois ya. Ya. Oke, untuk itu kita panggil aja Kang Encang, maju ke depan. Selamat malam, terima kasih sudah mau bergabung bersama Abah Adar Channel ya. Selamat malam. Jadi di sini ada gedung itu 12 pintu atau 11, Kang Encang? 12. Jadi pintu dari luarnya ada 12 pintu. Terus ke dalamnya mungkin Kang Encang bisa menceritakan sedikit pengalaman Kang Encang sudah pernah jalan-jalan ke sini ke gedung ini masuk ke dalamnya. Ya. Mungkin kalau mistis-mistis atau boys, kalau ini teh merinding ya. Itu ada? Nggak ada. Ya. Oh berarti ini memang bangunan bekas ya zaman Belanda, ya. Tempat latihan militer ya. Zaman Hindia Belanda ya. Hindia Belanda ini. Mm-hmm. Mungkin gitu. Di sini gedungnya tempat latihan militer dulu zaman Hindia Belanda di sini. Kalau ya. Sekarang dipakai latihan militer TNI. Yang ada di sini ya tempat menembak ya tank baja di sini ya, di depan gedung ya. 12 ini ya. Oke, untuk selanjutnya mungkin kita bisa mengeksplor ke bangunan gedung ini ya Bois ya. Ya Kang Encang ya, terima kasih sekali udah mau bergabung bersama Abah Adar Channel ya. Kita hiburan jalan-jalan malam, yuk. Jadi Abah Adar Channel bikin konten, alhamdulillah sekarang tidak turun hujan. Kalau sedikit aja hujan, kendaraan tidak akan bisa melintas ke sini, iya. Kang Cang ya. Dan nggak masuk. Iya, nggak akan bisa kecuali kalau kita pakai rantai atau motor spesial untuk mendaki gunung. Bisa. Pasti bisa. Jadi ini gedung. Peninggalan zaman Belanda, zaman Hindia Belanda ini Kang Cang. Kita sambil jalan saja. Di mana mungkin ini bekas latihan militer ya. Hindia Belanda, Bois ya. Yang sekarang mungkin dipakainya sama TNI kita ya. Kita dipakai. Juga ini untuk pembuktian. Di sini kita udah dekat sekali ke bangunan ini, jadi jangan sampai kita merasa takut dengan tempat atau bekas sisa bangunan zaman Belanda ya Kang Cang gitu ya. Tapi yakin Abah Adar sama Kang Cang karena mungkin berada di wilayah sini atau tinggal di wilayah sini, ini sudah tidak asing bagi Kang Cang ya. Tapi kalau bagi Abah Adar, ini baru pertama kali ini ke sini. Gitu Kang Cang. Yuk kita coba eksplor ke tempat ini. Jangan lupa subscriber Abah Adar channel dimanapun berada. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen, juga di share. Ini Abah Adar sekarang berada di lokasi gedung Peteng. Pohon yang jadi saksi, juga bangunan tua ini jadi saksinya. Ini ada beberapa rumah bekas bangunan
bangunan begini. Suaranya sangat nyaring sekali. Halo. Selamat malam. Ayo, Kang Cang, kita jalan-jalan. Jadi ini ada lorong juga ya. Kita ke sana dulu, Kang Cang. Ke tiap lubang dulu. Jadi kita satu persatu. Ini apa namanya? Jadi ruangannya itu persis sama begitu. Sangat kokoh sekali bangunan yang namanya zaman Belanda ya, boys ya. Ya. Ini tebalnya juga ada sekitar begini kan. 50 cm. Iya. Jadi posisinya sama persis tiap lubang itu sama ya, kencang ya. Juga terlihat di dalam ada lorong kayaknya. Begitu ya. Jadi kurang Sunda mah pangkaratan. Iya. Jadi tiap menghubungkan setiap kamarnya, setiap gitu, ruangan. Setiap ruangan. Jadi saling hubungkan begitu. Oke, kita ke sebelah sini, Kang Icang juga Bu Is. Tapi kayaknya ini di atasnya sudah banyak tanah, jadi terlihat lembab. Tanah itu ada lukut-lukutnya. Oh, ada lukut-lukutnya. Nanti dulu kita masuk dari atas. Nah, jadi mungkin baru pertama kali ini lagi Abang Adar ya Bu Is ya, karena udah cuaca beberapa lama kita nggak bikin konten berhubung cuaca yang kurang mendukung musimnya. Kita ada 2-3 minggu lah berhenti bikin konten, baru sekarang mulai lagi bikin konten di gedung 12 ini. Alhamdulillah cuaca mendukung. Buat para subscriber jangan lupa ya, di subscribe di Abang Adar channel ya. Abang jangan lupa Adar channel. Ya Kang Cang ya, begitu. Jadi Abang Adar udah apa namanya ada 3 minggu. Kalau nggak salah nggak bikin konten, baru sekarang lagi cuaca mendukung. Alhamdulillah begitu. Kita lanjut Kang Cang untuk mengeksplor tempat ini, nanti kita bisa ke dalam. Ini sangat kokoh sekali batu-batu atau apa namanya ini dindingnya itu. Oke. Begitu mungkin kita bisa masuk ke satu ke ruangan yang ketiga ini. Ya, masuk aja. Yuk. Assalamualaikum. Ini bekas kayaknya. Oh iya, kayaknya kelihatannya bekas lampu. Begitu. Itu sangat bagus sekali. Ke sana ada lorong yang sangat panjang sekali. Bisa di shoot, dijumkan. Sangat jauh sekali karena ini beberapa ruangan, beberapa kamar, jadi ada tempat lalu lintas. Thank you.
kancang ya. Mungkin selamat malam, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini? Maaf juga kalau kalian kami mengganggu yang ada di sini. Kami bukan niat untuk mengganggu, kami hanya untuk silaturahmi, bikin konten, bukan untuk mengganggu atau mengusik yang ada di sini. Tidak apa-apa, ya. Tidak apa-apa, ya. Saya mau bertanya, apa di sini banyak makhluk gaibnya? Wah, banyak sekali, banyak sekali. Apalagi yang di ujung sana, ya paling ujung sana itu, ya. Itu ada apa aja gitu di sini? Di sini banyak, ada siluman, ya ada siluman ular. Tapi itu suka menampakkan gitu? Siluman harimau, tidak, tidak. Tidak. Terus enggak pernah ganggu orang gitu di sekitar sini? Tidak. Tidak. Berarti semuanya baik ya. Kang-kang mau nanya apa sama yang ada di sini? Kalau boleh tahu sejarah zaman dulunya itu ini tempat apa gitu? Ini tempat latihan. Tentara-tentara Hindia Belanda di sini digembleng, dididik di sini untuk melawan tentara Indonesia. Duh, ya. Ini di sini Hindia Belanda dilatih
untuk melawan Indonesia. Anda di sini sejak kapan? Saya zaman Belanda di sini. Apa Anda orang sini? Kalau tidak salah sekitar 1870 buah di sini sudah ada. Saya ya 1870 1872 nah ada. Sudah berapa lama berdiri benteng ini? Ini sudah hampir 300 tahun. 1872 tinggal itu sekarang. Ya, ya. Kami mohon maaf, kami nggak maksud mengganggu. Cuma kami tidak mau silaturahmi aja, pengen tahu. Kan banyak yang bilang ya gedung 12 angker gitu kan? Tidak. Ya menyeramkan, tapi ternyata enggak. Tidak. Penunggunya semua juga ramah, baik-baik disini. Ya. 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 Jangan takut. Ya. Ya. Tidak apa-apa. Ya. Ya. Terima itu kasih atas kehadirannya. Mohon maaf apabila kehadiran kami mengganggu yang ada di sini. Tidak. Kami mohon maaf. Kami cuma bikin konten. Ya. Ya. Bagus. Terus di sini waktu dulunya apakah suka dipakai buat eksekusi atau penyiksaan? Tidak. Tidak. Hanya pertahanan saja orang Belanda di sini. Ya. Terus ini masih berhubungan dengan gedung-gedung yang lainnya yang masih ada di sekitar sini. Ada tiga sana. Ini tiga di bawah satu ya semua zaman Belanda dibangun untuk pertahanan gitu. Terus kan katanya banyak mitos juga yang mengatakan katanya masih banyak apa mitos-mitos harta bekas peninggalan itu sebenarnya di mana? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Jangan sampai kita bisa. Ya. 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 Tidak ada. Ini tidak ada harta yang ditinggal orang Belanda di sini. Tidak ada. Semua harta dikeruk di bawah. Ya, tidak ada. Yang jadi semua harta yang dulunya di sini dibawa gitu sama. Iya. Senjata-senjatanya ini senjata semua di bawah tidak ada yang disisakan. Anda sendiri waktu dulu itu di sini sebagai apa? Saya pengawal. Pengawal. Anda asli dari orang Indonesia? Betul, saya asli. Cuman bekerja di iya ya di pasukan. Pasukan. Begitu. Ya. Gitu aja ya. Ya. Terima kasih atas kehadirannya. Sampai-sampai. Jangan takut. Jangan ganggu, namun. Nah, saya sangat bersyukur ya kalian datang ke sini. Ya. Baik, saya permisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Dan. Alhamdulillah, Kang Cang, Puris ya. Ya. Kita sudah mediasi barusan. Ya. Ternyata yang disangka angker, gitu ya. Yang ternyata disangka ada harta karun begitu cuman mitos aja
mungkin yang lebih jelas tadi kita udah ngobrol-ngobrol sama penghuni di sini, ternyata memang kalau tempat pasti adalah yang gaib ya. Seperti tadi keterangan ada ada siluman ular, ada siluman harimau juga ya di sini itu, tapi tidak mengganggu. Enggak. Ya. Enggak. Alhamdulillah. Pada malam ini kita boys ya, apa ada channel juga kebetulan sekarang ditemani sama Kang Icang ya, dari Ciparang ya, untuk membuktikan malam-malam apa ada channel jalan-jalan ke sini. Begitu Kang Icang ya. Pak Adar sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih buat Kang Icang udah mau jadi narasumber kami di channel Aba Adar. Bisa menemani kita jauh-jauh jalan kaki nanjak gitu ya Kang Icang ya. Terima kasih banyak. Cukup lelah. Gitu Kang Icang ya. Sekali lagi Abah haturkan banyak terima kasih. Beribu-ribu terima kasih. Jangan hanya lupa yang buat mungkin gitu. Pemirsa ya, di subscribe Abah ada channelnya, di tag, ya, di share, di like, di komen. Kang Icang ya. Oke. Terima kasih Kang Icang. Selamat berjumpa kembali. Insya Allah lain kesempatan di tempat yang lain Kang Icang ya. Oke, begitu ya. Boys ya. Alhamdulillah kita sudah apa namanya tadi ngobrol-ngobrol, sudah mediasi juga. Kebetulan ada Kang Icang ya, dari Ciparang. Dari Ciparang asli ya, yang ya, tahu tempat ini. Yang pernah jalan-jalan ke sini gitu. Sering ya ke sini gitu. Kebetulan pada malam ini cuaca sangat mendukung. Sekali lagi Abah ada apa namanya mengharapkan subscriber dimanapun sama berada. Sama tontonannya ya. Jangan lupa di subscribe, ditonton, di like, di komen juga, di share juga. Begitu. Oke. Ya. Sekali lagi selamat mungkin sampai di sini dulu. Ya, boys ya. Nanti kita malam hari ini ya, cukup sampai di sini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.